channel Ikebana Lusy. Saya akan merangkai Jiyuka Ikebana Ikenobo. Hari ini memakai wadah keramik, saya akan coba merangkai paralel. Bunga yang saya pakai hari ini adalah bunga Allium kecil, lalu juga ada gerbera mini. Ya, coba kita lihat. Saya akan pasang dulu Alliumnya. Ya, saya akan pakai dua di sini. Oke, lalu yang satunya lagi di sebelah sini. Ya. Wadahnya ini udah saya kasih foam, ya. Nanti foamnya ini akan saya tutup pakai kerikil. Jadi saya akan merangkai paralel yang space-nya agak banyak hari ini. Lalu saya ada bunga mini gerbera. Mini gerberanya saya mau taruh di sini satu. Ya. Lalu satu lagi di sini. Dan satu lagi pendek di sini. Ya. Ya, jadi dia paralel. Lalu saya ada daun senecio, ini silver dust. Cakep sekali warnanya, cocok dengan vasnya, ya. Saya akan pakai daun, saya coba pakai di sini. Oh ya, ini daunnya juga udah saya kasih kawat. Lalu saya taruh di sini. Yang kecil saya mau taruh di depan. Ya. Ya. Satu grup di sini. Lalu di sebelah sana saya akan taruh juga. Satu lagi mengarah ke depan. Ya. Ya, yang ini agak di belakang. Oke. Lalu ada gomprena. Ya. Lalu satu lagi. Satu lagi saya taruh agak di depan. Kita kasih pendek. Lalu saya ada pilotus atau disebut juga jengger ayam, lucu sekali. Saya akan taruh di sini. Pilotus ini. Lalu satu lagi di sini. Kecil sih, kita taruh di depan. Ya, yeah. Nah, saya akan kasih baby bread atau gipsophila. Saya taruh di sini. Jadi ini imajinasi saya itu seperti di taman, ya. Saya mengimajinasikan ini seperti kita ada di dalam taman. Yang nanti akan saya kasih batu-batu. Supaya lebih asri, supaya lebih seperti ada di taman. Saya kasih gipsofilanya menyebar, tidak di satu tempat. Oke. Ya. Jadi ini tus tancepannya ini paralel. Lalu di foamnya itu saya akan tutup dengan kerikil, ya. Jadi lebih berasa seperti di taman. Kita tutup kerikil. Foamnya ini tingginya itu
tidak di persis di bibir tapi turun sedikit karena mau untuk menampung kerikil-kerikilnya. Oke. Jadi saya mengimajinasikan rangkaian ini seperti di taman ya. Jadi kalau kita duduk-duduk di sini, wah enak sekali rasanya. Ya, jadi ini ada pohon yang tinggi-tinggi, lalu ada yang pendek di sini. Space-nya luas sekali. Ya, saya coba balik ya. Jadi kosong. Sengaja supaya kelihatannya lega, ya. Kelihatannya di sini kalau kita sore-sore hari duduk-duduk di taman sini akan asik sekali. Ya, imajinasi saya di sini seperti taman. Maka itu saya kasih batu-batu di sini. Ya. Rangkaian hari ini paralel yang sangat sederhana dan gampang sekali. Sekali teman-teman bisa mengikutinya. Kalau suka dengan rangkaian saya silahkan di share, like, dan di subscribe.